menemukan benda halus. Hah? Selendang? Ah. Ini punya kamu. Oh iya. Ah. Ini air. Ada selendang aku. Kamu bisa dasar batu maling ya. Kamu nyolong dia, nyolong selendangnya saudaraku ya. Pintar, bayangnya pintar. Aku enggak bisa ngapa-ngapain. Dasar batu. Kurang ajar kamu. Udah jadi batu masih aja teraniaya. Apa najis? Udah aku temukan ini batu kurang ajar ini. Kalau gitu aku bisa pulang dong? Iya dong, bisa. Pulang dong. Akhirnya keempat bidadari pun bisa pulang. Kita dan batu pun tidak bisa apa-apa. Ayo pulang yuk. Ya, pulang yuk. Akhirnya kita bisa pulang sama-sama lagi. Ya, pulang yuk. Ayo. Pulang yuk. Hei. 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 Hey. Penasar dong. Mau dinikahin si Joko ya? Ribet ke sini. Lalu Joko pun pulang dari hutan kaget. Melihat istrinya tidak ada. Lalu Joko pun, woi masuk. Kaget, istrinya gak ada, kaget. Kaget, hah istri saya mana? Gitu. Kaget, kaget, kaget. Hah istri saya mana? Kaget. Ah, gitu. Kaget. Hah istri saya mana? Hah kaget. Istri saya mana? Sepi nih. Hah istri saya mana? Gitu dia ngomong gitu. Kaget. Istri saya mana? Kaget. Hah? Gitu. Eh, istri saya mana? Karena ceritanya gini nih, karena selendangnya di sini, jadi nyalahin si batu. Kalau selendangnya dikasih sama si kan gue tarik. Iya. Nyalahin dia, dia dimarahin, dihancurin nanti si batunya. Dia apa ini? Kan selendangnya di sini nih. Selendang kan gue tarik ini. Iya, diambil ketahuan. Akhirnya lu nyalahin batu. Nyalahin si batu. Oh dalam. Jadi tenang di sini ya. Dia kita salahin dong. Iya salahin. Nah gitu bener. Nah, akhirnya Joko pun marah semarah-marahnya sama sang batu. Hei, kabur. Mau kemana lo? Eh. Gua ini dibayar mahal di sini. Masa gua cuma jadi batu doang? Nggak lihat-lihat sih. Jangan lihat makanya. Nggak lihat-lihat. Ya udah, akhirnya batu itu pun hancur sama si Joko. Demikian cerita malam hari ini. Besok kita hadirkan lagi cerita-cerita lebih santuy lagi. Nanti kita ketemu lagi tetap di Wayang Santuy. Sugar, it has peace.